Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sky Street. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi. Itu adalah skrip dari game King Legacy. Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya. Lalu tinggal ikutin langkahnya. Kalau udah sampai akhir, silahkan bisa langsung klik copy teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian lihat di sini tuh udah ada yang update baru. Jadi update 4.5.1 ini 4.5 gitu ya teman-teman ya untuk update-nya. Dan kalian bisa lihat di bagian kanan sini untuk UI-nya. Ini harusnya nanti kalau misalnya mereka ada update lagi itu jadi 4.5.2 gitu teman-teman ya. Yang penting itu depannya 4.5. Dan di sini kalian bisa lihat udah ada yang baru teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini untuk levelnya udah sampai bisa level 3.800 teman-teman ya. Untuk quest-nya kalian bisa lihat di sini ada yang 3.725 nanti 3.750 teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat juga di bagian sini ada untuk aktifin ini, jangan lupa untuk weaponnya kalian bisa pilih. Dan ini salah satu yang weaponnya bisa kalian pakai semuanya teman-teman ya. Misalnya sword, melee, sama frit, bisa kalian combine semuanya kayak gini teman-teman ya. Bisa aja kayak gitu. Mungkin di sini aku bakal pakai sword aja kayak gini. Kalau udah dipilih bisa ditutup. Dan kalau misalnya kalian jalanin di aplikasinya, harusnya bisa seluruh aplikasi teman-teman ya. Mau Fluxus atau Hydrogen kayaknya bisa. Kalau misalnya Hydrogen nggak bisa ya kalian pakainya harus di Fluxus teman-teman ya. Setahu aku sih sebelumnya sih bisa, cuma nggak tahu untuk yang sekarang ini. Nah, nanti kalau kalian udah setting kayak gini bisa langsung klik auto farm gini, terus tinggal diturunin aja ke bawah supaya nggak ketutupan gitu. Nah, terus bisa langsung kalian AFK-in aja teman-teman ya. Ini udah keren banget, kalian bisa lihat di bagian situ teman-teman ya, di bagian sini nih. Nah, itu udah langsung kena hit-hit terus untuk NPC-nya. Dan ini nggak perlu pakai auto clicker karena dia udah ada sistem auto hit-nya teman-teman ya. Karena kan ada beberapa script yang kalian mesti harus hit manual teman-teman ya. Nah, untuk yang ini udah bisa auto kayak gini teman-teman ya. Keren banget. Kalian bisa lihat di sini. Nah, nanti kalau udah selesai dia bakalan ambil quest baru lagi karena satu NPC satu quest teman-teman ya. Karena ini satu terus spawn lagi terus nunggu satu lagi gitu teman-teman ya. Emang sedikit agak lama untuk auto farm-nya, cuma minimal kalian bisa pakai teman-teman ya. Karena NPC-nya itu nggak ada banyak untuk yang ini. Jadi mesti harus nunggu gitu teman-teman ya. Kurang lebih gini, terus di sini kalian bisa lihat nanti ada stat baru pastinya. Kalian bisa sesuaikan aja statnya yang mana yang mau kalian tambahin. Lalu di sini aku tambahin melee karena yang lainnya punya aku udah maksimal semua. Nah, terus kalau misalnya kalian mau pakai seluruhnya juga bisa teman-teman ya. Misalnya kayak gini aku contohin. Nah, ini kalian bisa klik di sini terus dipilih melee fritnya kalian onin gitu aja sampai di atas sini ada tiga-tiganya teman-teman ya. Nanti kalian bisa lihat bagian sini. Nanti dia bakalan ganti ke melee gini terus aktifin skill terus pindah ke sword, aktifin skill teman-teman ya. Terus nanti pindah ke frit, aktifin semua skill teman-teman ya. Kayak gitu kurang lebih contohnya. Kalian bisa lihat di bagian sini. Skillnya nanti kepake semua. Nanti kalau udah semua skillnya kepake dia bakalan ganti lagi muter gitu teman-teman ya, muter-muter terus. Keren banget pastinya, kalian bisa lihat kayak gini. Tapi emang kalau main King Legacy itu emang pasti kalian bakalan kena hit dan kalian bakalan kalah gitu terus nanti respawn lagi. Sebenarnya nggak masalah temen ya, karena emang nggak ada hitboxnya jadi mesti harus sedikit agak deket. Jadi skill-skill dari NPC-nya itu juga bakalan kena ke karakter kitanya temen ya. Jadi makanya jangan lupa untuk tingkatin juga untuk defense-nya temen ya, kayak gini kurang lebih. Nah, ini turun lagi bagian bawah, di sini juga ada untuk kayak quest-quest gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk quest juga bisa langsung lewat sini temen ya. Nah, ini bisa kalian offin dulu kalau misalnya kalian mau jalan-jalan ke bawah gini kayak gini temen ya. Karena nanti dia bakalan klik di sini ada auto seeking juga. Ini kayak yang lama-lama gitu sama aja temen ya. Kalian bisa lihat nih. Untuk quest baru aku nggak gitu ngerti apa yang ditambahin dari game update-nya atau mungkin nggak ada temen ya, kurang paham. Tapi yang pasti untuk levelingnya kalian bisa pakai kayak tadi gitu temen ya. Keren banget. Ini di bagian bawahnya juga ada untuk auto close otomatis. Di sini nggak tahu buat PC aja atau buat mobil juga bisa, kurang paham. Tapi yang pasti kalian bisa cek di bagian sini kalau mau coba temen ya. Nah, di sini juga ada salah satu yang cukup penting. Di sini ada metodenya atau metode ini maksudnya tuh posisi kalian hit NPC-nya mau dari mana, bawah, atas, atau dari samping. Tinggal kalian geserin bar-nya kayak gini temen ya. Tinggal disesuaikan aja ini skill-skillnya. Kalau apa aja yang mau kalian onin bisa ada di bagian atas sini gitu. Ini untuk stat yang tadi ada ESP-nya juga. Di sini ada beli frit. Nah, di sini bring frit-nya ini worth temen ya. Aku udah pernah coba karena aku udah pernah dapat frit juga. Nah, di bagian sini untuk teleport gitu, teleport NPC, teleport island, dungeon atau raid ada di bagian sini kalau misalnya kalian mau pakai. Dan yang terakhir untuk redeem all code temen ya. Cuma nggak tahu juga nanti ada reset stat atau enggak untuk code-nya. Jadi mungkin aku nggak redeem temen ya karena aku nggak tahu juga untuk game King Legacy ini gimana untuk code-nya temen ya. Kurang lebih gitu aja. Jadi mungkin langsung aja kalau misalnya kalian mau pakai lagi ya tinggal aktifin aja gini. Terus tinggal digeserin ke pojok sini temen ya. Dan ini opsional juga, kalian itu lebih enak pakai yang fokus satu ini sword aja atau mau melee aja atau frit aja itu opsional temen ya. Jadi di sini kalian pilih aja. Jadi emang nggak mesti seluruhnya ini kalian onin itu lebih GG temen ya. Jadi misalnya kalian lebih GG-nya punya kalian itu pakai sword aja, pilih sword aja kayak gini terus nanti dia bakalan hitnya itu
yang utamanya pakai sword gitu tuh, yang lainnya nggak perlu dipakai gitu. Jadi silakan disesuaikan sama device-nya. Kalau yang lag mungkin bisa pakai satu aja, mungkin skillnya bisa di offin juga, jadi kalian nggak pakai skill-skill gitu, jadi cukup hit manual gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang rasanya kayak pakai skill sama hit gini cocok tuh ya, kalian bisa sesuaikan, atau mau pakai seluruhnya cocok ya tinggal aktifin aja semuanya temen ya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat temen yang udah nonton videonya. Buat temen yang suka sama videonya bisa di like, dan buat temen yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Dan buat temen yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discordnya. Dan buat temen yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Druid. Thank you, see you next time, bye bye.